Halo Singgawe, sekarang saya ada di Pelabuhan Beo, ingin melihat-lihat angkutan umum di Pelabuhan Beo. Salah satu angkutan umum di Pelabuhan Beo adalah bentor atau becak motor. Nah, pada saat ini, kesempatan ini saya bersama-sama dengan Bapak Rea Bonte. Bapak Rea Bonte adalah salah satu sopir atau pemilik bentor di Beo. Biasa pada hari-hari kapal seperti ini merupakan hari yang ramai ya Pak ya? Ya. Hari ramai. Seperti apa pendapat Pak Rea? Kalau hari kapal begini, bagaimana angkutan? Ya tergantung hari juga. Kalau banyak penumpang berarti pasnya 200. Pas 200 ya? Kalau agak sepi sedikit, baru 150. Itu satu kali angkut ke tujuan itu dari pelabuhan itu berapa? Kalau dari sini ke Bana, itu kena 5.000. 5.000? Dari pelabuhan ke Bana. Tapi kalau ada barang-barang? Nah, paling kurang dia di atas 15.000. Di atas 15.000. Kalau ya, barang-barang dus-dus, koper, pol, gitu. Ya. Itu 15.000. Itu satu penumpang itu ya? Hmm. Kalau penumpang biasa? Kalau penumpang biasa 5.000. Kalau dalam kota? Dalam kota itu 4.000. 4.000 ya, 4.000 dalam kota. Oke, terima kasih Pak Rea. Oke, terima kasih. Bentor ya. Ini salah satu angkutan atau moda angkutan moda transport di Beo guys. Becak motor bersama dengan Bung Ferry Tuong Kesong di belakang bos. Kabuk ya, ada ke Dapalan sampai nama guys. Terminal ya, ini preman terminal ini. Woi, dari mana dong, mana ada terbawa ke mana dong, mana? Ada terbawa ke mana dong, mana? Dek kapal. Ah, pura-pura. Hah? Oh. Apa? Oh, mau kasih ya. Oke. Mau naik balas. Oke. Oke. Oke, sampai guys, tiba di tempat.
kita turun. Berapa ini? Berapa satu kali transport ini? Kali putaran dia dalam kota guys. 4.000 kalau dalam kota guys itu 4.000. Tapi kalau ke Banda ke Kampung Baru itu berapa? Kena 5.000. Kalau jalur Matai itu sampai 15.000. Oh, sampai ke Matai juga. Sampai ke Matai guys. Jadi bentor yang ada di BO ini juga Rainis juga ada guys. Itu 15 ya. Matai 15, kalau Rainis itu 25. Oh, kalau Rainis 25. Jadi 4.000 dalam kota ya, 4.000. Oke, terima kasih. Saya bersama dengan Pak Ferry Tuongkesong.